Coba deh, Halo coba deh, guys, Pak. kembali Coba, lagi di coba. channel gue. Oke. Okay. Switch build, switch build, switch Search build build, time, switch search build time. build. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, Rafael. Hari ini kita lagi mau switch battle lagi. Seperti biasa, kayak bukan biasa sih. Kayak seperti kemarin juga, 10 menit Yep. ganti build seperti biasa. Cuma bedanya ada something ya, ada challenge something gitu. Apa tuh, Fel? Ada challenge something. Nah, di sini kita udah siapin beberapa wheel, wheel of fortune. Wih. Ada wheel, itu sabar, gue kasih lihat dulu. Di sini kalau misalnya kalian lihat, itu ada wheel. Nah, yang pertama ini adalah temanya. Temanya itu dikurangin apa? Dikurangin sama brutalisme yang kemarin ya. Karena kan udah nih. Jadi kita singkirin, jadi sisanya ini. Lalu ada yang apa selanjutnya aja? Berapa aja? Ada modern, ada steampunk atau cyberpunk, ada medieval, karena gue yakin walaupun kita nggak suka, gue yakin pasti pure pada mau. Yo iya, pada pasti pada suka namanya medieval. Pada pasti mana medieval? Mana? Lalu yang keempat ada sci-fi dan yang terakhir ada bebas suka-suka pala lo. Nah, yang kalau ini ya tau lah. Alright. Terus yang kedua itu seberapa? Oh, mau dijelasin dulu. Nah, di sini khususnya spesialnya adalah blok yang kita gunakan itu terbatas. Itu nanti dibatasin yang ditentuin random. Nah, randomnya itu dari ini nih. Ini kan ada tiga wheel. Yang pertama ini buat building bloknya, yang kedua buat decoration, yang ketiga itu untuk additional gitulah. Ada trapdoor, bridge fence gate gitu-gitu. Nah, yang pertama kita akan spin. Oh, kepencet tema, udah di spin duluan. Apa tuh temanya? Temanya ding 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 ding. Bebas suka-suka pala lo. Bebas? What? Bebas. Bebas. Let's go. Jadi tema yang kepilih adalah bebas suka-suka pala lo. Jadi ya kita bebas nanti mau bikin apa aja, build apa aja. Nah, oke, okay. Dalam hitungan 3 kita putar ya. 1 2 3 go. Jeng 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 Bisa gua apain coba magma block, what apa? Enggak tahu, dan gua juga pakai netherrack. Literally netherrack. Oke, okay, guys. Sekarang yang kedua ya. Yang kedua itu bagian ladder box gitu-gitu, itu decoration box. Satu, dua, tiga. Ding 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 ding. Cobblestone wall, let's go. yang ketiga ya, yang ketiga. Nah. Yang ketiga. Oh, satu, dua, tiga. Go. Gua nggak tahu nih gua buat apa nanti, cuy. Gua sekarang mikir-mikir aja udah. Spruce door. Oke, trap door. Gua buat apa nih? Gua dapet iron trap door. Gua nggak tahu dari magma block terus dari nether brick fence terus dari iron trap door bisa jadi apa. Oke, okay, jadi gue dapet netherrack, gue dapet cobblestone wall, gue dapet spruce door. Oke, okay, gue gak tau gue mau buat apa. Nah, ini tiga, jadi lo suruh gue buat gua ketiga blok ini dong. Iya, gimana ya? Nah, iya, jadi kita ya, gue hanya boleh nge-build pake tiga blok ini, dan Azria pun punya tiga item di inventory dia, dan gak boleh pake item lain, literally harus cuman pakai ini tiga doang. Dan oh kan God. Ini kan switch build kan tiap 10 menit ya. 10 menit. Nah, enggak mungkin salah satu dari kita timekeeper ya. Kalian bisa aja curang kan siapa tahu. Betul. Gue percaya sama lu tapi siapa tahu. Ya, nah, makanya kita sekarang udah ada timekeeper-nya. Yoi. Siapa ya tahu. Ada kan kemarin kita juru toanya udah enggak ada kan. Nah, sekarang kita ada teman baru nih. Namanya Kyura. Ada teman baru siapa? Yo, Kyura. Yo, halo, ya, salam kenal. Jadi no, sekarang dia jadi timekeeper-nya ya, atau bisa bilang exactly. Ya tukang hitung waktu lah, itu tau lah apa.
Nah, okay, sekarang Kak Sabar, gua akan menanyakan pertanyaan yang sama sama Kira. Iya. Lo bisa dipercaya enggak? Waduh, saya netral, Pak. Oke. Okay. Pertanyaan yang sama sama dari yang gua tanya ke Gema ya. Lo bisa dipercaya enggak? Ah, tapi by the way okay. Guys, by the way kali ini yang nilai itu kalian ya guys. Jadi nanti lihat community tab-nya di gua atau enggak di Rafael punya. Jadi nanti ya itu kalian voting siapa yang menang menurut kalian. Yang paling bagus di antara dua itulah. Alright. So, kira sudah ready timernya 10 menit. Let's go. Tinggal diklik. Tinggal diklik ya. Oke. Okay. Oke, okay, hitungin dong. Siapa yang ngitung nih? Hitung. Lu lah, kan lu timekeeper-nya gimana? Siapa tahu gitu kan. Lu timekeeper-nya, lu timekeeper-nya. Lu yang ngitung, pokoknya yang ngitung-ngitung lu. Oke. Okay. Mulai ya. 3 ya. 2 Sabar, gua bingung. 1 Oke, guys. Sekarang kita bingung luar biasa karena jujur aja gua enggak tahu mau buat apa. Pakai kayak ginian nih, gua mau buat apa guys? Gua jujurnya tidak tahu gitu. Mungkin kita buat coba kayak bangunan-bangunan abstrak kali ya. Kita coba aja dulu ya. Kita soalnya jujurnya guys, gua nggak tahu sama sekali ini harus buatnya kayak gimana. Kemarin build-nya suruh brutalis yang kayak gak jelas kayak gitu ya. Sekarang suruh buat pakai blok, literally 3 blok doang. Kita buat pakai 3 blok doang guys. Kalian bayangin gue mau buat apa guys ini kayak gini. Ini gue mau buat apa kayak gini. Tolong jelaskan. Gue jujur aja gak tahu nih, kita mungkin buat kayak literally abstrak ya guys. Kita buat kayak, kita naik ke sini, kita belokin ke sini, ya kan? Kita naikin lagi ke sini. Perasaan gue punya ide dah. Gue jadi punya ide. Tunggu ya. Gimana kalau misalnya kita buat kayak semacam, atau semacam jantung gitu mungkin. Kayak maybe kayak jantung ya. Kayak jantung mungkin ya. Kita coba kita buat kayak gini. Dan hasilnya kayak gimana gue juga gak tahu ya guys. Soal ya ini juga nanti kan ujung-ujungnya di switch lagi. Jadi gue akan nge-build ini ya. Nge-buildnya punya si Rafael guys. Jadi bener-bener apa namanya, ya nanti ujung-ujungnya kayak gimana nih hasil build-nya gue juga gak tahu lah deh. Semoga aja nanti si Rafael paham gitu ya, ini gue nge-build apa. Dan nanti gue juga... Udah 2 menit ya, udah 2 menit. Siap bang. Tinggal okay, 8 jadi... menit lagi nih. Oke okay, jadi buru. Ya semoga aja kayak gue bisa... Entah apa itu jadi cuma 3 balok. Oke okay, sekarang kita ini netherrack-nya udah selesai mungkin ya. Jadi sekarang kita coba mainin wall-wallnya gini. Kita coba explore lagi. Apakah ini wall bisa kita ini kita gunakan biar supaya build-nya semakin lebih terlihat estetik gitu ya. Ini kan dari segini aja tuh udah mulai sedikit estetik tuh. Udah kayak ada flow-nya. Tuh. Tuh lihat tuh guys. Oh my god, ini gue buat apaan? Tolong. Oke. Okay. 4 menit. Oke, okay, 4 menit lagi, guys. 4 menit lagi. 4 menit lagi dan gua enggak tahu. 6 menit lagi. Gua enggak tahu. Semoga jelas gitu build-nya. Oke, okay, door ya. Untuk masalah door jujurnya gua enggak tahu gua mau gimana. Kalau mungkin trapdoor mungkin lebih enak kali ya, soalnya ini kayak ini pintu-pintunya nih nggak jelas gitu, gue mau taruh mana. Masa kok gue bisa bikin kayak terbang-terbang gitu sih, cuma kayak gunanya apa gitu, gunanya apa, gue nggak tahu apa-apa boy. Bingung gue. Ini kita sambung-sambung gini gimana, coba nanti ya. Build apaan? Kalian coba ya guys. Kalian 5 menit lagi. Oke okay, guys, kalian coba tebak ini build apa guys gitu. Bukan tebak. Menurut kalian ini build-nya seperti apa gitu. Kalau untuk gue ya ini kayak jantung gitu. Ini kalau misalkan ada glass, ada magma block gitu, gue bisa bikinnya jadi bagus banget. Cuman karena ini literally di limit 3 block doang, kira-kira bingung gitu, you know? Kira-kira bingung. Gua mau buat apa ini? Udah gitu di sini ada pintu-pintu lagi.
Gak tahu apa-apa guys, tolong. Oh my god, oh my god. Tunggu. Coba kalau kita buatnya kayak gini ya, kita coba berpikir jernih untuk membuat ini ya. Oh, I see. Oke, present gak tahu udah guys mau buat apa. Jadi gini guys, tunggu, kita konsepnya kita ubah lagi. Jadi ini kayak semacam mulutnya dulu ya. Kita coba bikin ini jadi kayak mukanya monster. 7 menit udah berlalu. Let's go. Tinggal okay, 3 menit guys. 3 menit lagi guys. Semangat. 3 menit lagi. Let's go. Nah, kita buat yang gini kan lebih kayak lebih sangar gitu ya. Lebih sangar gitu daripada yang tadi. Itu kayak ini kepalanya kan. Ini kepalanya. Terus ini mungkin kita buatnya rada lebih tebal mungkin dari sini ya. 8 menit 30 detik. Oke, okay, 1 menit 30 detik lagi. Let's go. Bentar lagi guys, bentar lagi. Film rapi sudah yang habis. Belum lengkap. Timernya bentar lagi habis. Yang ya. Belum rapi, dihancur yang belum hancur. Astaga. Wah, ini sih udah kelihatan sih guys, ini kayak bentuk ya. Hitungan mundur kayak mulai. Oh my god. 9 8 tebutnya begini 7, kali ya. 6 okay. 5 Oke. 3 2 Tepatnya kita aja guys. 1 Stop. Untuk kedua oh peserta, my god. Stop. Untuk kedua peserta stop. Jangan stop dulu. Ini lu tadi barusan bilang ya, dilengkapi yang belum dilengkapi. Bro, lu tau kan melengkapi sesuatu itu harus tahu dulu. Oh, ini rumah kurang ini kurang ini. Nih, gua bikin apa aja kagak tahu. Apa iya, coy. Kurang gua. Mana lu lihat. Tahu apa yang kurang? Bedevel untuk maka dari tips itu untuk saya bilang hancur. Tips untuk build. Kenapa? Gua tuh lo lihat dari samping atau enggak kayak diagonal. Nanti itu baru kelihatan bentuknya. Oke? Okay? Udah? Oke. Okay. Well, spoiler. Ya? Spoiler. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita keluar ya. Kita sini. Sini. Enggak, lu jangan karang gua. Ya, silakan switch. Udah. Oke. Ya, lo lihatnya dari samping ya. 2 1 Ready. 2 1. Enggak, go. Switch. Oh my god, lu buat apa? Tunggu tuh. Gua paksa-paksa yang bikin minum. Duh, lo lihat kan gua buat apa itu? Organik iya, gua liatin lu bikin organik ini kayak ada face gitu. Tadinya gua pikir kayak bikin naga aja apa ya, tapi kayak fail. Iya, bosan gak sih kayak bikin naga gua bikin maksa-maksa. Gua enggak naga itu, bukan naga itu. Ya ini muka orang kan. Kayak demon gitu. Yes. Oke. Okay. Udah dapat konsepnya, udah dapat konsepnya. Oke, kita mulai countdown. Okay. Gua enggak tahu ini mau lanjutin kayak gimana, Vel. Okay. Cuma gua enggak tahu gua mau lanjutin. Mampus. Gua sengaja bikin begitu biar lu bingung. Mampus. Dipersilakan ready untuk dua peserta. Oke. Oke. Ready. Ready. Siap. 1 2 3 Go. Oke, guys. Ini apaan guys? Tolong diperjelas ya guys, ini gimana gua lanjutin ya guys. Oh my god. How? Oh my god. Ini kok ini apaan? Tolong. Oke guys, gua literally tidak tahu gimana cara lanjutin rumah ini guys. Literally ini dia kebuildnya sengaja banget dihancurin gini. Gua ngebuild gimana ini cuy. Mungkin kita bisa ubah sedikit ya bagian sini ya bang. Kita cuma bisa ya menatap nasib lah ya. Menatap nasib dan kita lanjutin apa yang kita bisa lanjutin ya guys. Soalnya ini hancur banget sampai gua nggak bisa lanjutin lagi guys. Ini sampai bener-bener abstrak masalahnya loh. Oke. Kita coba ya, kita coba buat kayak gini. Oh my god, ini buat apaan coba. Oke, kita mungkin kayak semacam tambahin gini mungkin. Oh my god, tolong guys, tolong.
Aduh. Gue lemes banget guys, sumpah. Ini ke-build kok rumah gitu. Lu mau expect gue nge-build apa dari build kayak gini? Ya Tuhan. Harus gercep, dar mulai gercep. Oke guys, udah 5 menit deh guys, kita bentar lagi. 5 menit lagi. Sudah berlalu 5 menit. Sudah 5 menit ya guys, kita harus buru-buru ya guys. Ini soalnya penasaran nih jadinya gimana nih. Ini retard banget nih, Rafael bener-bener ya nyusahin orang gitu. Setidaknya ini buildnya udah gak terlihat, setidaknya terlihat ada sedikit unsur rumahnya ya guys. Ini beda, gua gak boleh ada ini. Oke, kita ya benar, setidaknya sini udah lumayan ada unsur rumahnya. Cuman ya gitu guys, rumahnya tuh nggak jelas gitu. Tolong gitu ya, kenapa buat rumah kok begini amat gitu? Why gitu? Ini nyusahin orang kayak gini bro. Masa bro. Ini serem ya guys. Serem ya kalau misalkan gua ngancurin. Sekali gua ngancurin, gua nggak bisa pakai bloknya itu lagi. Jadi kayak gua ancurin ini, gua nggak bisa naruh ulang lagi gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya rusak ya udah rusak, gua harus buat lagi. Itu ya susah loh. 30 detik lagi. Hitung mundur. Oke guys, jadi ya ini 30 detik lagi dan yang terakhir, effort terakhir gue tuh untuk nambahin ininya 15 ya, framing atau 14 13 okay. Udah 12, sudah dihitung oleh 11 oleh 10, jurinya ya. 9 8 7 6 5 5 4, 4 3, 3 2 2 1 stop. Oke. Fel, tolong kedua peserta stop. Gua coba menjelaskan sesuatu, Fel. Silakan stop buildingnya. Bangke lo sumpah. Lo buat apaan ini? Gua otaknya muter banget ini. Gua, lo tau gak sih? Gua ada waktu udah 8 menit ya, udah tinggal sisa 2 menit. Gua udah gak tau mau ngapain lagi sih. Rafael Dajjal namanya. Nah gue lagi bikin dajalnya nih. Iya itu lagi. Fel, sini Fel, keluar Fel. Gue pengen sesuatu yang avant-garde gitu loh, yang beda gitu. Akhirnya gue kayak bikin rumah pakai magma block, mana ada gitu kan. Coba gue bikin kayak, bukan rumah sih, kayak gubuk-gubuk gitu sebenarnya. Iya jadi kayak gubuk sumpah. Gubuk-gubuk gitu, jadi kayak cottage-cottage gimana gitu loh, pondok-pondok. Nah Fel, keluar dulu Fel, sini Fel. Tapi terus gue mikir lagi kan, gue ngelanjutin ini sih gampang, Azri ngelanjutin itu tuh gimana ya? Fel, oke, okay, kita lihat ya. Oke, gua tunggu, lu jangan maju, kayak biasa, gue okay, akan remove, kan. Gue akan remove ini terakotanya ya. Oke. 3, 2, 1, go, go. Oke. Not bad ya rumahnya, not bad ya. Oh, not bad. Oh my untung god. Untung lu ada cobblestone wall lu anjir. Kalau enggak ada enggak bisa bikin temboknya begini. Makanya kalau ada cobblestone wall tuh, makanya waduh. Untung lu juga ada trap, apa sih itu? Door. Ini apa sih, spruce door ya? Yes, spruce door. Anjir, kekuatan dari the power of pro builder begini nih. Ya guys, jadi rumah burik. Okay. Setidaknya kelihatan ada rumah ya guys. Aduh sabar. Pipi gue sakit. Aduh. Nanti kira kalau misalnya mau lihat kita screenshot ini. Tadinya gue bikin tanduk doang kan, terus kata gue nih kalau dilanjutin bikin kayak armor gitu ekstensi bagus ya. Dan ini rumahnya si Rafael ya. Awal-awalnya tuh kayak Dajjal sumpah. Itu bukan rumah, bukan gubuk, gak tahu itu apa. Bener-bener lu sumpah. Aduh. Oke okay, guys. Pengen liat versi lu. Gue liat profil lu sumpah.
dalamnya gue belum dalam dalamnya gak jelas dalamnya gak jelas apa coba gini dong apa taruh bed tuh di sini itu ada creeper imagine ada creeper mekom nah mampus dah tuh tidur di rumah open dah. Oke, guys, jadi ini kita build battle switch lagi. Ya, gimana ya? Ini episode-nya episode enggak jelas gitu. Tapi bare guys, episode kalian suka extreme. Suka enggak sih guys sama konsep kayak gini guys? Jadi bloknya di limit. Jadi ya kita nge-challenge diri kita sendiri tuh gimana cara overcome ini ya ke limitation bloknya ya. Jadi ya kalau kalian lihat ya ini rumah dari blok-blok enggak jelas bisa kelihatan kayak rumahnya. Ini sebenarnya gue tinggal benerin dikit-dikit doang itu gue bisa bikin lebih bagus guys. Maksudnya literally bisa jadi bagus gitu. Nah cuman kan katanya gak boleh pakai blok lain. Nah jadi sekali ancurin blok lu Vel, gue gak bisa naruh lagi. Itu dia, gue juga gitu. Gue sekali ancurin blok lu, gue gak bisa naruh lagi. Ya makanya. Jadi ya ini kalian bisa lihat ya, ini cuma pakai 3 blok. Kalau di total jadi 6 blok kita bisa buat jadi macam gini ya. Walaupun rada gak jelas tapi ya setidaknya kalian tahu lah ya itu buat apa. Dan ya guys kalian ini ya jangan lupa di apa namanya oh voting di voting ya, di community tab gua dan di community tab ya si Rafael. Kalian lebih suka yang demon atau yang rumah gitu aja ya kalian gitu kalian aja. Gini ya kalian lebih suka yang demon yang kayak ada dajal ya deh atau rumahnya ini guys, rumah yang cukup unik ya. Jadi kalian nanti demen, ya. Kalian nanti demen rumah dajal atau dajalnya sendiri. Oke, jadi kalian tinggal voting aja dan ya, sebelum kita end videonya jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel ini. By the way, sialan lu ya. Alright, goodbye guys. Sesuatu yang baru gitu. Goodbye guys. Oh iya, makasih juga buat Kira. Thank you juga udah mau jadi timekeeper. Sebenarnya ini agak malam juga ya dan kita mendadak. Bukan agak malam, ini setengah 2, Bro. Iya, setengah 2 dan gue kayak agak malam itu. Kita butuh timekeeper siapa nih? Yang lain lagi pada ngedit kan. Gimana kalau ngajak Kira aja? Ya udah Kira, dia juga. Dan untungnya si Kampret ini bangun, enggak si Kampret sih. Untungnya manusia ya yang sangat baik ini. Iya, parah dan dibantuin Kira, benar-benar ya. Benar-benar deh, di report gitu. Untungnya manusia yang sangat baik ini dia mau jadi timekeeper kita untuk kali ini. Iya, terima kasih Kira. Oke, guys, jadi that's all and goodbye.